untuk ke peringkat seterusnya kerana tidak memenuhi kriteria kelayakan lah untuk ke NSC 2022. Jadi dua negeri itu tidak berada bersama kita lah untuk berentak dan juga merebutnya piala NSC pada tahun ini. Tahniah saya ucapkan kepada negeri Johor, iaitu daripada Sekolah Kebangsaan Datuk Usman Awang, Kota Tinggi Johor, daripada Kedah, juara kita tahun lepas ya, SK Ibrahim, Sungai Petani Kedah, juga Sekolah Kebangsaan Kamil 2, Pasir Putih Kelantan, juga layak ya NSC pada tahun lepas. Sekolah Kebangsaan Bandar Ensted buat pertama kalinya, kalau tak salah saya, bersama kita pada tahun ini daripada Negeri Sembilan, mewakili Negeri Sembilan. SJKC Choi Ipoh Perak merupakan naik juara tahun lepas. Ya, SK Abi Kanga Perlis juga bersama dengan kita pada tahun lepas juga. SJK Wang Kai Bayan Lepas Pulau Pinang juga bersama dengan NSC 2021. Sekolah SK Darau Kota Kinabalu juga pertama kali ya Sabah bersama kita pada tahun ini. SJKC Guang Ming Sibu juga pertama kali bersama dengan kita. SK Konvent 2 Kelang merupakan tempat ketiga NSC 2021. Okey. Begitu juga dengan SK Kuala Berang, Terengganu juga bersama dengan NSC 2021. SK Konvent 1 Bukit Nenas buat pertama kalinya pada tahun ini. Kemudian Sekolah Kebangsaan Bukit Kalam Labuan. Okey, dua-dua adik ni ya, adik daripada apa nama Ezekiel ni dan juga adik Izzat ni, dia daripada umur 10 tahun ya. 10 pun dia, 11 pun dia tahun lepas, tahun ni pun dia juga ya mewakili Labuan ya pada tahun ini. Okey, tanya. Okey, dan juga daripada SK Putrajaya Presin 181 Putrajaya juga merupakan sekolah yang layak pada NSC tahun lepas ya, 2021. Tahniah diucapkan kepada semua. Tahniah dan syabas ya. Okey, kita teruskan. Okey, saya flashback baliklah ya pada tahun 2021, iaitu pelaksanaannya pada Oktober, cuma pada tahun ini diawalkan pada bulan September, iaitu pada 26 hingga 28, mengambil masa 3 hari, pada tahun lepas 2 hari sahaja. Mod pelaksanaan sama, iaitu secara maya online. Saya mohon maaf untuk tahun ini juga kita tidak dapat untuk hadir ataupun secara fizikal di planetarium oleh kerana beberapa kekangannya yang tidak dapat dielakkan. Ya, pada tahun lepas sebanyak 1,445 peserta ya. Tahun ni naik sikit je, 1,461. Tahun lepas 1,445, naik sikit saja ujian kelayakan pada 27 dan 28 Julai. Kemudian daripada 1,445 peserta, 30 iaitu mewakili 15 buah sekolah ya, dayak ke peringkat suku akhir. Di mana selepas separuh akhir kita akan memilih 8 pasukan yang terbaik untuk mara ke peringkat separuh akhir, dan daripada 8 ataupun 16 peserta hanya 5 pasukan yang terbaik ya layak ke peringkat akhir, iaitu 10 peserta. Okey, ini merupakan Johan ya, Johan iaitu SK Ibrahim Kedah, naik Johan SKJ SJKC Choi Perak, ketiga SK Konvent 2 Kelang Selangor, SJK keempat SJKT Port Dickson Negeri Sembilan, kelima SK LKTP Ulu Penggeli Johor, dan juga video terbaik ya projek tahun lepas iaitu My Mars Challenge daripada SK Bukit Kalam Labuan. Baik cikgu, dah terima ke teleskop daripada kami yang mana kami post tu, SK Ibrahim? Dah terima, Subah. Terima kasih Puan, okay. Dah terima. Okey, daripada Johor. Johor SK Lu saya. Okay, salah. Tahun ni Johor bukan SK LKTP ya. LKTP ya. Tahun ni daripada Datuk Usman. Usman Awang kan. Okay. Alright. Baik. Cuma Cikgu Lui ya. Maaf ya Cikgu Lui, wakilnya SJKC Ucoy, minta maaf kami belum hantar lagi hadiah. Tak berkesempatan. InsyaAllah kami cuba selepas selesai semuanya lah nanti. Okey, baik, seterusnya. Okey, ini sedikitlah program NSC 2021 pada tahun lepas. Baik, kita seterusnya. Okey,
pengenalannya berkenaan dengan National Space Challenge ni. Untuk makluman cikgu-cikgu, bagi yang tahun lepas mungkin sudah tahu ya, bagi cikgu yang memang sudah ataupun pasukannya yang memang layak ke peringkat kebangsaan ni, sudah tahu akan NSC, apa itu National Space Challenge. Okey, untuk makluman bagi cikgu-cikgu yang baru, National Space Challenge ni mula dikenalkan pada tahun 1997 ya, sebagai kuis sains angkasa Piala Perdana Menteri. Sebenarnya di peringkat sekolah rendah hanya di sekitar Lembah Kelang saja. Dan apabila mendapat sambutan yang menggalakkannya di kalangan cikgu-cikgu, mana maka program ini disebarluaskan ke seluruh negeri ya, ke 16 buah negeri lah. Kemudian program ini direka khas ya untuk murid tahun 4 sehingga tahun 6, iaitu buat pertama kalinya tahun 6 layak untuk memasuki NAC ni setelah UPSR dimansuhkan sepenuhnya pada tahun lepas, iaitu 2021. Dan kita carry on jugalah pada tahun ini, tahun 6 juga boleh layak untuk masuk NAC pada tahun ni lah. Okey, sebenarnya NAC ni dia pertujuan ya untuk menyemai, memupuk dan juga menanam minat ya dalam bidang astronomi dan juga sains angkasa ya, khususnya ya pada peringkat awal lagi. Dan juga merupakan program ini kerjasama dengan BSKK, iaitu bahagian sukan, kurikulum dan kesenian daripada KPM. Dan pada tahun ini merupakan penganjuran kali ke-25. Okey, baik, seterusnya. Okey, objektif ya, objektif program ni yang pertama. Sebab murid-murid sekarang ni dah tak berapa minat ya untuk kata apa berkecimpung atau untuk belajar tentang subjek sains ni, sebab pada mereka bidang sains ni susah, terutamanya astronomi dan juga sains angkasa ni, sebab astronomi dan sains angkasa ni tak nampak dengan mata. Dia jauh, dia tak nampak dengan mata, dia tak boleh kita nak sentuh ya. Jadi saya berharap dengan adanya program-program ya yang sebegini rupa, kita dapat ya merangsang ataupun to spark the interest ya among the young generation ya, terutamanya dalam subjek STEM lah, tapi terutamanya dalam bidang sains angkasa. Selain daripada itu, apabila mereka dah minat dengan program-program ataupun minat dengan bidang sains ni, maknanya kita harap supaya generasi muda ni ya memilih aliran pendidikan ya, bila mereka berada di universiti nanti, memilih aliran sains dan juga kerjaya ya dalam bidang sains dan STEM terutamanya. Baik, kemudian untuk meningkatkan kesedaran masyarakat ya dan juga generasi muda ni tentang kepentingan STI ya, sains, teknologi dan inovasi dalam kehidupan seharian. Sebenarnya memang dalam kehidupan kita, start daripada kita tidur, start daripada kita bangun pun semuanya sebenarnya sains. Dan juga sains angkasa juga dekat dengan kita. Matahari, bulan, kejadian bayang-bayang, kejadian pelangi, spektrum cahaya semuanya sebenarnya dekat dengan kita. Cuma antara kita sedar ataupun kita aware ataupun tidak sahaja ya. Okey. Dan yang terakhir sekali, objektifnya sebenarnya program ini ya, Planetarium Negara ni di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Muslim ya, menyokong ya teras 5, iaitu pembudayaan dan pengaplikasian STIE. STIE itu sebenarnya ekonomi ya, di bawah dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara DISTIN 2021-2030. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ini struktur programnya, apa yang berlaku bermula daripada ujian kelayakan, bermula daripada mendaftarnya ujian kelayakan sehinggalah pada peringkat akhir nanti, peringkat kebangsaan pada 26-28, iaitu pendaftarannya. Pendaftaran kita buka pada 1 hingga 17 Ogos yang lepas ya, iaitu sebanyak 1,874 sebenarnya yang mendaftar, ramai sebenarnya yang mendaftar. Tapi hanya yang mengambil ujian 1461 sahaja yang mengambil ujian ya. Okey. Kemudian apabila selesai semua, okey, sebanyak 14 buah pasukan ataupun 14 buah sekolah telah dipilih ya, terpilih untuk mewakili negeri dan juga wilayah persekutuan. Okey, sekarang ni akan bermulanya persediaan modul 1 iaitu pidato angkasa. Jadinya persediaan modul ni akan bermula pada hari ini, akan bermula sepatutnya hari semalam, sepatutnya hari ini 6 hari bulan, okey, selepas sesi taklimat ni.
Okey, pidato angkasa ni okey akan diberi taklimat ya, taklimat oleh Encik Shukran Idris ya, daripada Generasi Marikh Academy. Ya, beliau akan memberikan taklimat apakah sebenarnya pidato angkasa tu. Dan sebentar lagi saya juga akan share dengan cikgu-cikgu dalam grup maklumat tentang pidato angkasa ni ya. Okey, baik. Kemudian apabila sudah selesai persediaan, okey, akan bermulanya pada 26 September iaitu modul 1 ya. Modul 1 iaitu pidato angkasa bermula di mana murid-murid akan present ya, modul akan berpidatolah secara langsung ya di hadapan juri live nanti ya. Okey, baik. Kemudian okey, untuk makluman cikgu-cikgu semua, sebelum ini okey, pemilihannya di peringkat suku akhir, selepas saja project base kita akan pilih 8 yang terbaik. Tapi tahun ini tidak ya. Tahun ini ke 14 pasukan akan kata apa, menjalani ya modul 1, modul 2 dan juga modul 3 ya. Di mana selepas itu ketiga-tiga markah ni akan dicampur dan markah pasukan yang memilih, yang memperoleh markah yang tertinggi ketiga-tiga modul ni akan diisytihar ataupun diumumkan sebagai 5 pemenang yang terbaik lah. Baik. Kemudian selepas pidato angkasa, kemudian kita akan ke modul 2 ya, iaitu space talk dan juga space quest ya. Okey, apakah space talk tu? Space talk tu adalah siri ceramah ya. Siri ceramah di mana peserta perlu mengikuti 3 siri ceramah ni, kemudian pada sebelah petangnya pula baru kita ada space quest, iaitu quiz ya. Quiz berdasarkan apa yang adik-adik pelajari dan juga apa yang peserta faham tentang ceramah yang disampaikan pada sebelah pagi itu nanti pada 27 September nanti. Alright. Kemudian modul ni ya, mana peserta ni dinilai ya dari segi kepahaman ya, kepahaman dia tentang astronomi dan juga sains angkasa lah berdasarkan ceramah yang disampaikan. Kemudian modulan terakhir iaitu space speech ni, di mana kita akan menyediakan tajuk yang berkaitan dengan sains angkasa, di mana pasukan akan memilih tajuk tersebut dan diberi masa untuk persediaan dan perlu spontaneous ya ataupun huraian spontan berdasarkan tajuk yang dipilih. Tajuk ini adalah berkaitan dengan astronomi dan juga sains angkasa. Besar ya, astronomi dan juga sains angkasa ni. Ya, jadi kena prepare banyak-banyak, baca banyak-banyak ya. Iaitu pada 28 September nanti pada hari yang terakhir ya. Okey. Pada modul yang space speech ni, di mana peserta ni ya, diuji dari segi kepahaman mereka tentang topik yang berkaitan dengan sains angkasa dan juga komunikasi dia, science communication dia ya. Bagaimana cara dia menguraikan tajuk tersebut. Okey, baik, seterusnya. Okey, bagaimana pemenang dipilih ya? Seperti yang saya maklumkan, kita ada 3 modul di mana ke-14 pasukan ni akan mengharungi ya ketiga-tiga modul, kemudian mengumpul markah yang tertinggi, mana modul 1 dicampur dengan modul 2, dicampur dengan modul 3 dan markah 5 pasukan yang mendapat markah tertinggi akan dinobatkan sebagai Johan, naik Johan ketiga, keempat dan kelima ya. Maknanya masih 5 pemenang yang mendapat markah tertinggi seperti tahun-tahun lepas lah. Okey, baik, seterusnya. Okey, ini untuk makluman cikgu dan juga peserta semua. Okey, ini merupakan statistik ya, bilangan penyertaan ujian kelayakan. Bermula statistik ni kita kumpul ya bermula pada 2007, yang 1997 sehingga 2006 tu itu anggaran saja. Okey, kita anggarkan 45,000 student yang telah menduduki ujian bermula pada 2007, baru kita simpan bilangan penyertaan dari 2007 iaitu manual secara kertas soalan sehinggalah 2015 ya, di mana 2014 merupakan bilangan yang tertinggi iaitu 20,000 ya kita terima secara manual, di mana planetarium kita kena tanda kertas objektif tu secara manual oleh kerana ada kita kekurangan ya sumber manusia. Jadi pada 2016
Ya, kita bermulalah online dan juga oleh kerana ada kekangan peruntukan. Jadi bila nak online tu juga kita tidak boleh begitu ramai. Okay. Jadi bermula pada 2016 sehingga sekarang lah kita mengekalkan ujian secara dalam talian secara online. Ya. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Atu cara untuk sepanjang program ini nanti pada 26, iaitu kita akan bermula pada 9.30 pagi ya, di mana nanti pihak planetarium kita akan berikan link Zoom meeting ya, untuk cikgu, kepada cikgu dan juga kepada cikgu lah terutamanya. Untuk modul 1 kita bermula 9.30 pagi, kemudian habis, dijangka habis pada pukul 1 petang. Okay, kemudian kita bersambung pada hari yang kedua, iaitu pada 27 September, hari Selasa, kita bermula juga lagi pada pukul 9.30 pagi. Di mana space talk ni ada 3 siri, satu siri mengambil masa 1 jam, tak ada space talk 1, space talk 2 pukul 10.30, space talk 3 pada 11.30, kemudian kita berhenti rehat. Persediaan modul tu kepada urustia, kita berhenti rehat. 2.30 kita sambung balik untuk space quest. Ya, sehingga petang. Okey, kemudian pada hari yang terakhir iaitu pada 28 September kita akan bermula 9.30 pagi, iaitu modul 3 Space Speech, dan dijangka selesai pada pukul 12.30 tengah hari. Dan pada hari yang sama kita akan buat majlis penutup National Space Challenge 2022 pada pukul 1 tengah hari. Okey, masa majlis penutup ni akan diumumkan pemenanglah pada tahun itu. Okey, baik. Seterusnya, ini peraturan UM ya cikgu ya dan peserta semua. Okey, pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah tahun 4 hingga tahun 6 di bawah kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia. Hanya satu pasukan sahaja ya, yang terdiri daripada setiap negeri yang mempunyai markah kumulatif ni, maknanya peserta A markahnya dicampur dengan peserta B, kemudian dibagi dua lah dan mendapat markah yang tertinggi akan mewakili negeri untuk ke NSC 2022. Okay, pemilihan ini adalah secara dalam sistem ya, sistem di mana peserta menduduki ujian tempoh hari. Kemudian penyertaan peserta adalah secara berpasukan. Itulah yang oleh sebab inilah Melaka dan juga Pahang ya disqualified. Kerana secara berpasukannya dia bukan dalam tahun yang sama ya, sebab kita kena tahun yang sama. Kena murid tu tahun 4, dia kena pasangannya tahun 4. Kalau tahun 5, pasangannya tahun 5. Kalau pasangannya tahun murid tahun 6, pasangannya kena tahun 6. Ya, dan juga seorang guru pembimbing ya untuk membimbing anak murid, terutamanya untuk penyediaan projek nanti, iaitu pidato angkasa nanti. Okey, pertukaran peserta ya adalah tidak dibenarkan. Okey, untuk makluman cikgu dan peserta pada tahun ini ya, oleh kerana kita baru saja dapat dari daripada JPA, iaitu pekeliling kalau tak salah saya, ataupun surat edaran ke pekeliling ya, iaitu untuk pemerkasaan bahasa Melayu ya dalam perkhidmatan awam. Jadi pada tahun ini ya, bahasa yang digunakan dalam NSC adalah dui bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi terpulang ya kepada sekolah dan juga cikgu, terpulang sama ada ingin berbahasa Melayu ataupun ingin berbahasa Inggeris, terpulang kepada cikgu dan juga anak murid. Kita hanya tak jadi masalah lah sekiranya nak menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya ataupun nak gunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Ya, dua bahasa pun tidak mengapa, tak jadi masalah. Okey. Baik, seterusnya. Okay. Pasukan yang layaknya akan dimaklumkan. Okey, saya akan maklumkan kepada KPM. Okey, untuk makluman cikgu dan anak murid ya. Sebenarnya program NSC 2022 ni telah mendapat kelulusan penganjuran ya, dan juga penyertaan murid daripada KPM, di mana pada akhir program ni nanti apabila laporan diberikan kepada KPM, akan dapat markah untuk PAJSK. Untuk makluman semua, pada tahun lepas ya, ujian kelayakan dikira sebagai peringkat sekolah dan juga peringkat sekolah. Pada tahun yang sebelum saja, pada tahun yang 2020 saja, ujian kelayakan adalah peringkat kebangsaan. Pada tahun lepas tidak mendapat peringkat kebangsaan, KPM hanya mengiktiraf
ujian kelayakan cikgu ya. Ujian kelayakan ni sebagai peringkat sekolah saja. Tetapi apabila bagi 14 buah sekolah ataupun 28 orang murid ni ya, yang layak ke peringkat NAC ni, sijilnya adalah peringkat kebangsaan ya. NAC seperti tahun lepas lah. Untuk tahun ni juga sekiranya saya rasa tiada masalah daripada KPM ya, akan diiktiraf jugalah untuk 28 orang murid ni, ini sijilnya adalah peringkat kebangsaan. Okey, kemudian sebarang kos ya yang berkaitan dengan NAC ni, sebarang kos apa saja termasuk projek yang di nanti yang dibangunkan, yang dibina sendiri oleh anak murid dan juga di bawah bimbingan cikgu-cikgu adalah di bawah tanggungan sendiri ya. Dan kami selaku pihak penganjur ya, tidak bertanggungjawab dalam apa je bentuk tuntutannya, mana tak boleh claim dengan kami lah, cikgu dan juga anak murid tanggung lah ya. Okey, kemudian semua syarat dan pertandingan ni kami boleh pindah ya, dari semasa ke semasa tanpa notis awal. Sekiranya ada peraturan ataupun syarat-syarat ataupun apa sahaja yang kami maklumkan serta-merta, mana itu adalah hak kepada pihak penganjur ya. Kemudian apabila memasuki saja pertandingan nanti, keputusan panel hakim adalah muktamad ya, di semua peringkat bahagian pertandingannya, dan sebarang surat menyurat ataupun rayuan adalah tidak sama sekali dilayannya. Okey, baik, seterusnya. Okey cikgu ya, ini untuk persediaan ya ataupun keperluan nanti untuk modul 2 untuk Space Quest nanti, iaitu untuk quiz. Minta cikgu-cikgu untuk menyediakan pelakat ya, iaitu untuk quiz ABC ya. Cikgu kena sediakan pelakat ABCD, buat besar-besar bagi nampak supaya hakim boleh nampak nanti. Dan juga untuk modul 3 Space Speech ni, kalau ada kertas A4 dan marker pen untuk anak murid apa, untuk persediaan dia nanti, untuk letak dia punya talking point dia nanti ya. Untuk space page ini keperluan nantilah. Dan juga selain daripada itu, mohon kerjasama cikgu-cikgu juga berbincang ya, sama ada dengan makmal komputer di sekolah apa semua, supaya talian internet adalah dalam keadaan yang terbaik ya cikgu, supaya kita nak mengelakkan sebarang masalah teknikal yang tidak diinginilah. Ya, takut cikgu lagging ke apa ke, cikgu cubalah sebaik ya untuk memastikan talian internet berada pada tahap yang terbaiklah. Okey, seterusnya. Okey. Good luck kepada semua. Ada apa-apa pertanyaan sebelum saya serahkan kepada Encik Syukran Idris untuk taklimat berkenaan dengan apakah itu pidato angkasa? Ada apa-apa pertanyaan? Saya buka sekarang. Cik Ella, ada soalan dari Cikgu Lui. Soalan okay. Dalam dia bahasa. Pada Cikgu Lui, baik. Sekejap. Buka soalannya. Soalan juga dalam Dui Bahasa. Yes, Cikgu, betul. Soalan kuis juga dalam Dui Bahasa. Betul. Puan Fazila, ya. Nanti murid perlu share satu komputer sahajakah atau perlu berasingan komputer masing-masing? Kalau boleh satu komputer saja pun tak apa cikgu. Dia lebih okay. Memudahkan. Baik, terima kasih. Ya, sama. Boleh minta link record. Record ni nanti untuk rujukan. Boleh? Boleh. Nanti saya share juga dengan cikgu slide ni. Link ni pun nanti kita, link record ni pun kita akan share dalam grup nanti. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Terutamanya bagi sekolah atau pasukan yang baru saja ya, join NAC ni, yang layak ke peringkat kebangsaan ni, kebanyakannya adalah sekolah yang memang berpengalaman ya, memasuki NAC sejak daripada tahun-tahun sebelum ni lagi ya. Macam Cikgu Aisyah ni kita jumpa semula, Datuk Usman Awang ni, yang Bandar Estet ni memang baru. Okey, Konven 1 Nenas ni saya rasa pernah
join NAC masa tu secara fizikal di Planetarium Convenance. Okey. Dan juga daripada Sibu ni pun sekolah baru juga SJKC Guangming Cikgu Tang, dan juga daripada SK Darau Kota Kinabalu pun ini pun baru juga. Yang lain ni boleh dikatakan berpengalaman ya bersama-sama NSC sejak tahun-tahun sebelum ini. Baik, sekiranya tiada apa-apa soalan, tak apa. Kalau cikgu tak terfikir soalan lagi, tak apa. Kita ada grup, cikgu boleh tanya saya dan juga tanya dengan Cik Ta. Ya. Okey, baik. Cik Syukran, boleh kita mulakan dengan Cik Syukran? Saya serahkan pada Cik Syukran untuk taklimat pidato angkasa. Boleh Puan Fazilah sharekan slide? Okey, boleh. Sani tolong. Alright, Cik Syukran. Okey. Assalamualaikum, selamat petang. Semua dengar suara saya? Alright. Jadi saya Syukran Idris atau dikenali sebagai Chief Syukran. Saya merupakan sebuah perisian atau software yang dihasilkan khas untuk memberi anda taklimat pada petang ini. Saya merupakan avatar ataupun artificial intelligence yang akan memberi anda misi untuk modul pertama iaitu pidato angkasa. Alright. Jadi untuk program pidato angkasa, kita akan menjalankan modul ni dengan tujuan untuk membangunkan bakat dan kepimpinan angkasa di kalangan para pelajar. Tahniah kepada anda yang layak peringkat akhir, sebab only the best of the best will reach this stage. Right? Jadi untuk seorang pemimpin, mereka perlu berkomunikasi, mereka perlu mempunyai kebolehan untuk menyampaikan message dengan jelas kepada audience. Jadi sebab itu kita jalankan dalam bentuk pidato angkasa. Next slide please. Objektif pertama, kita nak ditingkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang subjek sains dan teknologi angkasa di kalangan belia. Kita nak tarik minat belia ke arah sektor angkasa dan isu-isu yang berkaitan kelestarian angkasa melalui platform pertandingan yang menyeronokkan, menarik dan juga kompetitif seperti pidato. Yang terakhir, kita nak tingkatkan kemahiran insaniah iaitu soft skill di kalangan belia, termasuk kemahiran berfikiran inovasi, kritikal, berkomunikasi dan juga menyelesaikan masalah melalui pertandingan. Next slide. Jadi tema untuk kali ini adalah kelestarian angkasa. Untuk para pelajar dan cikgu-cikgu yang tak tahu, sebenarnya World Space Week Minggu Angkasa Sedunia disambut setiap tahun pada Oktober, 4 hingga 10 Oktober. Dan setiap tahun temanya berlainan. Tema kali ini adalah kelestarian angkasa atau space sustainability. Tahun lepas temanya adalah wanita dan angkasa, women in space. Jadi untuk tahun ini kita akan bawakan dua topik yang boleh dipilih oleh para peserta. Next page. Iaitu sama ada teknologi angkasa demi kelestarian bumi atau dalam bahasa Inggerisnya adalah space technology for earth sustainability. Topik B, melindungi langit kita dari pencemaran cahaya ataupun protecting our night sky from light pollution. Jadi untuk makluman semua, kita akan buat dalam dua bahasa seperti yang disebut sebentar tadi oleh Puan Fazilah. Jadi kita juga akan bagi slide ni nanti dalam dua bahasa juga. So just in case you need the English version, alright. Dia punya pidato juga dalam bentuk dua bahasa. So in English is called Space Speech Competition, alright. Pidato angkasa dalam bahasa Melayu. So peserta diminta pilih satu sahaja topik yang mereka akan persembahkan. Next. Untuk modul ini, kita akan hanya benarkan seorang sahaja wakil untuk berpidato. Jadi antara dua orang dalam pasukan, mereka perlu bincang strategi terbaik untuk pasukan, di mana siapa yang akan ke depan untuk berpidato. Tapi kedua-dua mereka perlu bekerjasama untuk menyediakan bahan-bahan ataupun untuk presentation mereka nanti. Alright, kita nak teamwork dalam bentuk persiapan strategi, tapi hanya seorang saja yang akan di kehadapan untuk berpidato. Minimum 3 minit, maksimum 5 minit untuk seorang. Kita akan tolak markah sekiranya kurang 3 minit dan juga terlebih 5 minit. Kita akan tolak markah tu gantung pada saat. Jadi kalau lebih kurang 1 saat, kita tolak 1 saat. Satu markah. Alright. So this require kita punya contestant to really plan dia presentation dalam tempoh yang kita benarkan. Jadi apakah antara faktor-faktor yang akan memberi markah? Kita dah pecah pada 6 jenis faktor. Setiap akan membawa 10 markah.
Alright, ada juga yang ke bawah lebih, bergantung pada sub apa nama factor yang kita present hari ini. So kita go one by one. Nombor satu, kandungan. Kandungan means content, okay? Aliran idea dan kefahaman topik. So sekiranya mereka pilih contohnya space technology for earth sustainability, okay? Jadi kita nak tahu dia punya kefahaman topik tu satu, tapi juga dia punya flow daripada satu idea tu kena smooth ataupun lancar. Alright. Nombor dua, kita akan juga bagi markah untuk props. Dalam bahasa Melayu adalah alat peraga. Saya baru dapat tahu hari ini melalui Google search. Alright. Dan juga creativity. Jadi sama ada bahan atau pakaian ataupun even dia punya backdrop, dia nak pakai yang customized backdrop contohnya dalam Google Meet. Kita akan kita akan juga bagi markah. Nombor tiga, bahasa. Bahasa Melayu ataupun English, tapi kita tekankan dia punya sebutan, tata bahasa ataupun pemilihan perkataan. Alright, phrasing, right? Choice of words. 10 markah. Yang item nombor 4 adalah penyampaian ataupun dia punya delivery. Jadi di sini kita nak tengok dia punya ekspresi muka, dia punya isyarat tangan. Kaki tak ada isyarat sebab dia punya screen hanya sampai setengah badan. Tapi kita tengok isyarat tangan dia, arah mata is eye contact. Alright. So untuk item 4 dia akan dapat maksimum 30 markah sebab ada 3 item. Nombor 5 adalah kepelbagaian vokal, iaitu vocal variation. Satu, tempo dia atau kelajuan ataupun slow dia punya ucapan tu kita akan bagi markah sebab kalau dia cakap terlalu laju dia tak dapat bezakan between satu point satu point, dia akan affect dia punya markah. Nombor 2, pauses tu maksudnya berhenti seketika di antara point-point yang penting. Tapi dia kena pilih lah pause yang tertentu kan. Jangan dia main pause je. Dia kena pause di tempat-tempat yang tertentu, yang strategik untuk memberi impact lebih pada persembahan mereka. Yang ketiga adalah kekuatan suara atau volume. Kalau orang tak dengar, juri tak dapat bagi markah. Right? Unless dia punya message tu adalah message yang tersirat. Tapi tersirat, kita tak tahu sama ada semua juri akan dapat message yang tersirat. So better to have a clear vocal volume. Alright. 6. 6 ni adalah lebih kepada X factor. Kalau cikgu-cikgu pelajar pernah tengok American Got Talent kan, X factor, ada satu elemen yang istimewa yang membuat peserta lain daripada yang lain. Yang itu kita tak dapat nak pinpoint apa dia, tapi 4 orang juri yang ditugaskan akan rasa and dia akan dapat rasa berlainan. So yang itu kita consider sebagai X factor yang akan beri markah bonus kepada peserta nanti. Emosi ataupun interaktiviti mereka dengan kami, juri. Alright? So, these are the 6 item. Di sini, saya nak tanya, ada soalan? Kita akan provide dalam bahasa Inggeris juga untuk guideline untuk mereka yang akan berpidato dalam bahasa Inggeris. Ada soalan? Tak ada soalan? Mungkin Puan Fazilah boleh collect soalan yang di-type. Tak ada? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Belum ada lagi. Belum ada. Okey, tak apa, kita boleh kumpul nanti soalan. Next. Untuk penjurian, jadi untuk adil kita ada 4 juri daripada latar belakang yang berlainan. Okey. Tadi ada soalan apa? Pakai mask ke tidak? Juri pakai mask, peserta tak payah pakai mask. Okey. Pertama, Cik Zul daripada Planetarium sendiri. Kita ada Puan Emma daripada Dark Sky Malaysia yang pakar dalam pencemaran langit ataupun cahaya. Jadi kita ada Cik Ismandi daripada Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. Okay. Puan Emma daripada Sabah, Cik Ismandi daripada Sarawak. Jadi orang Sabah Sarawak jangan risau. Kita penjuri, kita adil daripada semua negeri. Yang kita balance lah, balance daripada Peninsula Malaysia dan juga daripada East Malaysia. Encik Syukran Idris daripada Marih. Kita ada juri daripada planet lain. Okay? Supaya kita adil. Alright, next. Okay, back to the page tadi yang berkaitan dengan 6 apa faktor tadi. Okay, so, saya rasa lebih kat sini apa-apa keraguan yang datang daripada para cikgu atau murid. Jadi kita buka pada soalan atau tak, kita sepas balik pada Puan Fazilah. Chief, ada satu soalan. Yes. Maksudnya untuk pidato ni, murid ni perlu buat satu projek lah untuk menyampaikan idea dia. Betul ke? Fahaman kita saya? Kita akan letak di bawah elemen strategi ataupun kreativiti. Sebab tak semestinya dia berucap tu hanya berucap kosong.
kan? Dia mungkin boleh buat dalam bentuk sketsa, dia boleh buat untuk dalam bentuk apa nama presentation, prop yang dia akan bawa sekali. Jadi kita open to dia punya creativity, tapi dalam bentuk pidato maksudnya dia kena ada elemen penyampaian, bukan setakat dia baca skrip. So kita tengok dia punya skill komunikasi. Itu dia punya weightage lebih kepada skill komunikasi dia more than the rest lah. Kalau anda nampak sini kan, dia punya bahasa penyampaian, vokal, semua tu adalah dalam komunikasi. Hanya kandungan dengan props tu saja yang melipatkan dia punya creativity. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang pemotongan markah tu. Ya. Maksud markah dipotong kalau terkurang masa, maksudnya kurang dari 3 minit lah kan? Ya. Yeah. Betul. Yeah. Tapi kita ada Islam juga, kita bagi plus minus 5 saat. Di mana kalau dia terlebih, maksudnya contohnya kalau dia tersebut panjang sikit, macam dia kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ha, terajak sikit kan? Ha, kita tak kisah. Okay. Tapi maksudnya dia punya poin-poin semua perlu di cover dalam masa 3 ke 5 minit tu. Tak boleh terlajak. Maksudnya dia tinggal satu poin. So dia makin melarat, melirik dia punya kongsian. Lah, kita tolak. Okey, faham. Terima kasih. Sama. Tak ada soalan dah? Okey. Saya boleh masuk dalam saya punya time drive balik? Selamat. Ya. Encik Syukran. Yes. Saya Cik Utang. Saya nak tanya soalan tentang yang ini pembentangan untuk modul satu inilah. Jadi maksudnya murid tu dia pentang secara live di depan masa ada Zoom itu. Yes, live. It's not recorded. This is a live presentation. A live speech which they have to present. Okay, boleh. Thank you. Tapi prop dia boleh pegang ataupun dia boleh ada prop di belakang ataupun dia boleh backdrop dia. Jadi kita bagi kreativiti 10 markah. Ataupun dia kata kajian space suit ke kan? Kita bagi 10 markah. Yes. Thank you. Salam sejahtera Encik Syubah. Saya Cikgu Syubah dari Escape Ibrahim. Saya nak tanya prop tu boleh green screen ke kalau presentation kita letak dekat belakang? Tapi dia kena live, maksudnya dia tak boleh recorded video lah. Kalau dia nak buat green screen, tapi dia kena, benda tu is already playing behind him during that live punya session. Okay, maksud saya hanya macam gambar ke, the related gambar ke which regarding on the our pidato tu. Yes, kalau you pilih katakan dark sky, you pilih lah yang sesuai kan. Kalau you pilih space technology, you pilih yang sesuai. Boleh berubah-ubah kan? Tak semestinya satu. Okey, boleh berubah tapi anda kena pastikan yang tak mengganggu fokus penama juri kepada persembahan penama peserta. Sebab kita akan judge dia. Kalau kita punya mata duk tengok dia punya apa nama slide transition kat belakang tu, mungkin ada komet ke terhempas ke kan. So mungkin akan affect juri punya fokus. Jadi kita akan judge you sebagai tidak buat persiapan dengan baik. Okey. So 100% on the speech and the pidato lah. Yes, but that is just extra to see your creativity of your apa nama contestant. Okay, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, hanya seorang saja yang berpidato atau membentangkan. Yes. Yang seorang lagi boleh ke membantu macam pegang prop ke ataupun? Yes, bantu prop boleh. Maksudnya dia boleh di sebelah, dia boleh tayangkan prop, dia boleh tunjuk. Tapi jangan mengganggu fokus story kepada persembahan. Itu saja. Okay. Tapi yang saya terangkan sini is untuk persiapan adalah teamwork. Dua-dua kena bersama untuk menyediakan persembahan 35 minit itu. Okay, baik. Terima kasih. Sama. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh teruskan hantar ke message dengan Puan Fazila. So saya minta diri dulu. Chief Syukran, over and out. Okay, ada pertanyaannya dari Aisyah Murshidah. Dia kata pertanyaannya, kalau seorang berpidato, seorang lagi ahli pasukan nak buat apa? Tadi yang seperti Chief Syukran maklumkan ya. Seorang lagi boleh membantu ya dari segi props, tetapi tidak mengganggu ya
tidak mengganggu mata ataupun eye contact hakim tu dengan dengan seorang lagi yang sedang berpidato, ya, sedang present pidato itu. Ya, saya boleh membantu. Baik, ada apa-apa soalan lagi berkenaan dengan pidato? Sekiranya pidato tu adalah projek, ya, projek modul satu lah. Selain itu, ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan MAC secara umumnya? Okey. Puan Fazila, maaf jika saya masih lagi terbawa-bawa konsep yang tahun-tahun sebelum ni. Maksudnya, pidato ni tidak semestinya buat projek, betul ke? Maknanya kita cari isi-isi daripada tajuk yang diberi dan macam mana kita nak olahkan supaya pendengar lebih faham dan dia mengetahui, menghayati maksud kelestarian angkasa. Betul ke pemahaman saya? Maknanya dia tak semestinya kena ada prototipe, tidak semestinya ada satu yang dicipta. Itu mengikut kreativiti, betul Cikgu Nina, ya saya. Mungkin boleh saya tambah? Ya, betul, betul cikgu punya kefahaman tadi. Sebab kali ini kita nak fokuskan kepada penyampaian message tu. So projek tu tak perlu ada, tapi kalau ada idea perlu buat projek tu untuk membantu, itu adalah more kepada behind the scene punya effort. Tapi itu tak akan dinilai dari segi penyampaian nanti. Okey, baik. Terima kasih. Cikgu Amira nak tanya cara penyampaian pidato ini adakah sama seperti pidato BM dan public speaking BR? Cik Syukran? Yes. Betul. Berarti nama dia pidato angkasa. Okey. Jadi yeah, kita akan fokus semua, kita ada macam-macam tadi kan. Kita ada kita apa nama faktor-faktor yang akan nilai tadi. Itu semua adalah actually elemen-elemen yang penting dalam pidato. Bezanya adalah more kepada kandungan saja. Kandungan ni adalah pilih dua topik yang diberi. Betul. Maknanya secara lingkup bahasanya perlulah secara berpidato. Ya, saya pun sedang berpidato. Okey, ada apa-apa lagi pertanyaan? Mungkin saya rasa sekolah-sekolah pun dah biasa, ya, sebab saya rasa sekolah-sekolah ni biasa dengan pidato, ya. Ada pidato bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey, Puan Fazila, sebelum saya beredar, just nak apa akhirkan dengan saya faham yang pidato ni yang mungkin bukan semua pelajar confident, okay, tapi dalam bentuk team, ya. So dalam dua tu mungkin kita you all bincang siapa yang lebih confident atau siapa yang lebih menyerlah dalam pidato. So untuk pengetahuan semua, juga dalam misi-misi angkasa yang sebelum ni kan, angkasawan semua pergi dalam team. Dia takkan pergi seorang, dia akan pergi tiga orang kan. Daripada tiga orang tu, semua ada kepakaran masing-masing. Bukan semua pilot, seorang engineer kan, seorang lagi mungkin space tourist kan, dia melancong kan. Jadi kita boleh bagi peluang untuk mereka decide antara mereka siapa yang lebih confident, yang lebih meyakinkan. Tapi untuk yang seterusnya, mungkin peserta yang lain. So it's more of a team effort. Even membuat keputusan pun, siapa yang keharapan adalah satu teamwork yang mereka berdua perlu setuju. Okey, maknanya semua faham, ya, berkenaan dengan pidato angkasa ni juga. Okey, ada apa-apa lagi pertanyaan? Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, ini slot kita yang terakhir, iaitu untuk kita terus cabut nombor giliran, ya, cikgu dan juga peserta semua.
supaya pada 26 hari bulan tu nanti sekolah sudah tahulah, pasukan sudah tahu giliran masing-masing ya untuk present nanti ya. Baik, jadi saya ingin menjemput cikgu. Okey, saya ini menjemput ya Cik Zul Ibadullah Ismail selalu selaku ketua hakim kita nanti pada 26 hingga 28 September nanti untuk mencabut giliran pasukan. Kita mulakan dengan Perlis. Baik, maaf. Perlis, buat apa? Okay, Perlis. Nombor satu. Ya. Baik. Perlis ya, Cikgu Faizal. Oh, dapat juga ah. Nombor 10. Tahniah. Okey, ya, nombor 10. Seterusnya, Kedah. Wah, Kedah! Nombor satu. Okey, seterusnya Pulau Pinang. Nombor tiga. Okey. Ini tak pasti sama ada nombor 6 ataupun 9. Saya letak nombor 6 ya. Okey. Pulau Pinang. Pinang nombor 6. Okey. Kemudian kita ke Perak. Baik, Perak. Ya, nombor 11, gerak nombor 11 ya. Okey. Kemudian Selangor. Nombor 7. Ya, Selangor nombor 7. Kemudian KL. Nombornya, tuku yang bertua. Nombor 8. KL nombor 8. Okay, kemudian Putrajaya. Nombor 14, Putrajaya. Okey. Kemudian Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Apa yang kena? Nombor 5. Okey. Kemudian Johor. Johor nombor 3. Ya. Okay. Kemudian Kelantan ya. Kelantan. Kelantan nombor 2. Okay.
dan Terengganu. Terengganu nombor 12. Terengganu nombor 12, kemudian Sabah. Sabah nombor 13. Kedua lagi, Sarawak. Sarawak nombor 4. Ya, Sarawak nombor 4. Maka dengan ini sampai nombor 9. Okey. Ya. Jadi saya ulang semula ya untuk giliran pasukan untuk 26 hingga 28 September nanti. Satu Kedah, dua Kelantan, tiga JDT. Juara, wow. Johor, okey. Kemudian, okey. Kemudian yang keempat Sarawak, yang kelima Negeri Sembilan, yang keenam Pulau Pinang, yang ketujuh Selangor, yang kelapan Kuala Lumpur, sembilan Labuan, sepuluh Perlis, sebelas Perak, 12 Terengganu, 13 Sabah dan 14 Putrajaya. Baik. Jadi terima kasih kepada Cik Zul. Okey. Jadi dengan berakhirnya cabutan nombor KLN ini, maka berakhirlah sesi takliman NAC 2022 pada hari ini. Baik, sebarang persoalan, pertanyaan boleh cikgu-cikgu ajukan kepada saya dan juga Cik Tam melalui grup WhatsApp. Nanti link sesi taklimat nanti saya akan share dalam grup dan juga slide NAC 2022 ini secara umum juga saya akan share melalui dalam grup nanti. Okey, sampai di sini saja saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta yang layak ke NAC 2022. Jaga kesihatan ya, sebab pertukaran murid adalah tidak dibenarkan ya. Jadi jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, okey. Dan pula jumpa 26 hari bulan nanti. Saya akan share link nanti pada 26 hari bulan sehari sebelumlah. Baik cikgu, sehingga berjumpa lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat petang. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Fadila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya jaga awak, awak jaga saya. Kita jaga kita. Baik, terima kasih. Lindung diri, lindung semua.
Mana ada papa? Bye papa. No. Ada papa. Oh, apa? Ke. Cuka. Angka anti ya. Anti? Bye, cuka. Hi. Bye. Hi. Bye. Hai Jojo. Kakak ya. Bye Jojo. Kakak ya. Kakak ya, dah saya punya doktor dah sampai atas meja. Doktor, mainan doktor atas meja. Ayah punya. Ayah punya. Ayah punya. Kakak ya ambil. Ayah punya. Ayah tak ambil kan? Atas meja. Kak Ayat ambil dah. Baik Kak Ayat. Mana? Tata. Macam mana nak ambil? Kita tak pergi sekolah, tak pergi ofis. Bye, cakap. Dah luk. Bye. Dah, bye-bye. Ni rekod ni tak berhenti rekod ni. Ya, nanti boleh potong. Okay. Bye. Cik Ta. Apa ada ni barang? Sekejap, mana? Kak hantar gambar. Gambar apa? Barang medical. Ada ke? Dah sampai ke? Dah. Kotak besar tu kan? Haa, dah. Kita tengok gambar. Adik ni. Medical. Wow. X-ray dia. Toy dia. Wow. Bagus. Tu. Ni. Dengar tak? Dengar. Dia kentut. Tak senonoh tu. Medical. Dia punya istri. Sekejap. Mainan. Kak Ayah ambil dia punya istri. Adik. Mana Mama tahu Kak Ayah ambil? Ayah. Ni. Kak Ayah ambil dia punya ni. Nampak? Nampak apa? Kata. Ambil. Nak lah. Bisa apa? Tu cuma. Uncle nak boleh X-ray? No. No. Kejap. Uncle ambil. Okay. Abah. Mana? Hai. Kejap ni. Okay, tak. Okay. Kejap lagi. Okay. Jumpa esok. Okay. Angkir sana ni letak tepi je dah. Dah. Okay, nanti kita ambil. Oh, sedih. Dia tunggu hari-hari tau benda tu. Dia punya tu dia tunggu hari-hari. Apa X-ray ke? Ha? Ya, X-ray apa tu? Ni yang macam cek doktor tu ada dia punya. Sekolah satu lengkap. Doktor, set doktor. Yang jadi doktor ayam. Kita nak jadi doktor gigi. Doktor gigi eh? Dah, bye-bye. Bye. Salah macam mana? Jumpa esok. Bye, jumpa esok.